Taruh dah. Sini lu, bang. Gak bisa deh. Gak bisa bro. Gak bisa bro, susah bro. Konsornya kejagoan. Real konsort gendong-gendong. Dembet ya. Semuanya balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan hari ini kita akan nge-review skin Legend Limited dari Hero Kaiser. Dan ini katanya skinnya lebih bagus daripada yang Hadesnya Kaiser gitu ya. Cuman menurut gue gak akan guys. Mau sebagus apa ini efek skin ini, udah gak akan bisa ngalahin Kaiser secara eksklusivitas dan juga dari karakter desain gitu. Karena Kaiser itu dibeli bukan karena efeknya doang gitu, tapi karena maksudnya Hades itu dibeli bukan karena skin Hadesnya efeknya kayak gimana, tapi karena Hadesnya gitu. Jadi ini skin Legend Limited 1000-an enggak usah banyak gaya deh gitu kalau kata Kaiser mah. Maksudnya kalau kata Hades mah. Ya kita langsung aja di sini bakal beli skinnya Amber Era dari Kaiser, dan ini di shop juga udah ada ya, spoilernya dari skin Garo-nya besok bakal ada juga. Dan untuk Garo-nya ini dia nggak punya gerak ya animasi di sininya. Harganya mungkin akan epic. Harganya mungkin sekitar kayak 700, 600, 800 ya. Harusnya tag-nya epic. Dan kita beli aja dulu langsung Kaiser Amber Era-nya di sini. Berjuanglah demi umat manusia. Berjuanglah demi umat manusia. Sayangnya gue nggak tahu temanya skin ini sih. Sayangnya gue nggak tahu tema skin ini Amber Era tuh lagi ngapain gitu. Dia temanya tuh lagi berjuang lawan apakah gitu, gue nggak ngerti sebenarnya guys. Oke, kalau ada yang tahu boleh komen aja di bawah ya. Dan juga ini by the way untuk event ini ya seperti biasa ya, kalian kalau misalkan bisa punya dua skin yang Amber Era ini, Kaiser sama Garo, kalian bakal dapetin cashback juga, token berbatas itu 200 sampai 700 token. Ya lumayan lah buat kalian nambah-nambahin kalau misalkan pengen beli skin di shop yang kalian belum punya gitu. Ini gua aja sebenarnya masih ada skin di shop yang belum gua beli tuh guys. Tuh, masih ada Zilong Future Era sama ada Doomsday Mecha Sunche. Itu masih belum ada gua. Jadi token limitednya bisa dipakai buat itu, buat tambah-tambahan. Atau kalau misalkan udah punya semua, kalian paling bisa dibeliin ke ini guys. Paling kalau misalkan udah punya skin yang di shop, kalian bisa dipindahin beli ke paket poin ini. Karena paket poin ini bisa dibeli pakai token limited juga. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak usah takut gitu, kayak nggak kepake gitu-gitu, aman aja. Dan kita sekarang langsung aja nge-review skinnya ini Kaiser ya. Cuman di sini gue masih pakai build tank aja ya, karena build damage gue beberapa kali pakai masih belum work dan masih kayak susah ngendaliinnya. Jadi kita pakai build tank aja seperti biasa. Cuma sebelum itu teman-teman jangan lupa yang pengen top up token HOK murah, aman, dan terpercaya, bisa langsung aja top up di zukashop.id. Karena udah prosesnya cepet, pembayaran juga gampang, bisa pakai QRIS doang gitu. Jadi nggak usah ribet, nggak usah khawatir, satu tik langsung masuk. Oke, kita ke videonya, 321 dan let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan kita akan menggunakan skin Kaiser Amber Era ya, yang katanya efeknya keren banget. Nama-nama itu ada yang tertulis di reruntuhan Zephyr. Nah itu ada boleh tuh yang terkubur. Ya Allah, pianonya ganggu banget. Recallnya keren coy, lawan monster coy. Recallnya keren jir, lawan monster. Cuman skill 2 nya ngebling gak pas ngehit dia. Kalau Kaiser yang ini ngebling gak gitu ya. Soalnya ada skin Kaiser yang kalau ngebling, kalau skill 2 kagak ngebling pas hitnya. Tuh ini tuh, itu kagak guys. Yang epic sama yang Hades tuh dia kalau misalkan pakai skill 2 terus ngehit, dia kayak ngebling gitu bro. Oke, tapi efeknya sih ini emang mewah sih, jujur bener sih. Ini cocok banget buat kalian yang ketinggalan skin Hades ya, karena skin Hades kan adanya waktu rilis global. Kalau misalkan adanya sebelum rilis global. Kalau misalkan kalian mainnya setelah rilis global, pasti nggak akan ada kesempatan beli skin Hadesnya. Jadi skin ini banyak banget pasti yang pengen banget nih user Kaiser. Walaupun hero-nya ngebosenin sebenarnya sih.
agak sedikit malas kalau misalkan pakai Kaiser sebenarnya, guys. Gue pengen banget tahu Kaiser, udah bisa banget main Kaiser. Nah, cakep banget tuh. Ultimate dah. Bang, kelas deh. Gede banget efeknya nih. Bang, anjir. Segacor itu efeknya kah? Gak ispek gua. Tolong. Enggak ada ulti. Ngehe, di smite gua enggak ispek. Gua juga mau smite tapi enggak ispek gua, dia langsung smite cepat banget, coy. Ini untuk 1200 ya. Waduh, teman gua di geng gindang. Kita stunin dulu ya enggak sih? Nah. Kita stunin dulu enggak sih BT? Bang-bang ini, Bang. Jangan recall dulu, Bang. Nah, cakep. Jangan recall dulu, jir. Gua bantuin kasih malah recall dia. Sumpah efeknya mewah banget sih. Please slowin. Malah mati alainnya. Malah mati. Aduh. Ada-ada aja sih, orang udah free kill gua. Emangnya alainnya sama aja. Kaget gua anjir, tiba-tiba suara Coach Justin, baru inget gua. Haoka ada voice over sama Coach Justin, kaget gua. Oke, okay, it's time. Sepertinya it's time. Lady Zen. Oke, okay, Lady Zen-nya udah. Sekarang Arlinya enggak ketipu. Aduh, susah banget ya dikerjain. Gelo skill 1 flick. Ngeri gindang. Saat itu jugalah kau menjadi target dari pedang. Mau ngapain lu? Mau ngapain temen gua lu? Dia juga ngedes lagi, dia juga takut. Ultimate. Gua enggak ada ulti, guys. Makanya takut. Sini mau coba lawan lu. Gue jagain. Oke, alainya datang nih ya. Bantuin dulu gak sih? Nice. Nih, kalau turnamen di invite nih, cuman gue gak pede, guys. Ranked-ranked gini, nginvite-nginvite, gak pede banget gue kalau solo. Oke, ini kan Kaisernya abis di nerf ya. Di build tanknya tuh agak di nerf. Terus dia kayak disuruh build damage gitu. Berarti Kaiser yang dulu tuh lebih tebel gitu ya, lebih bagus ya ini ya. Gua sayangnya jarang main Kaiser waktu sebelum di adjust, coy. Pas udah di adjust baru main Kaiser, itu pun karena skin aja gitu. Karena gua malas mainin hero-nya tuh, menurut gua kayak kurang asik. Hero-nya tuh cuman ngetank gini doang, guys. Kita kejar seperti biasa. Pokoknya kejar dulu, guys. Aduh, Arlinya sih ngeri gindang coy Arlinya ya. Gue ceknya ya, susah, guys. Agak tipis gue ngerasanya, walaupun udah di buildnya udah pakai tank-tankan tuh, udah pakai patrol, udah pakai blazing cap, terus ini mau bikin juga defense lagi, tapi tetap kerasa banget tipisnya, anjir. Walaupun efeknya si Kaiser ini emang bagus banget ya, dia, gue bisa jujur efeknya dibanding yang Hades emang lebih mewah gitu, jujur. Cuman ya kayak cara apa, kayak rasa mainnya tuh beda gitu, bro. Yang punya Kaiser coba bisa bandingin sih. Kalian coba komen di bawah, rasanya pasti beda banget. Ini kayak mainin skin epic, apa kayak skin epic, kayak mainin skin epicnya, tapi lebih barbar efeknya. Kalau Kaiser tuh beneran beda banget, bro, asli, bro. Nggak akan nyesel lo beli Kaiser tuh kemarin. Maksudnya Hades, kenapa sih nama skinnya gue malah bilangnya Kaiser mulu? Maksud gue skin Hades, kalian nggak akan nyesel, guys. Sebagus itu soalnya, dan kerasa banget bagusnya.
Gelo. Konsornya. Konsornya ngeri banget, cok. Arli sih emang susah banget ya lawan konsor ya. Ini misalkan sekarang kan abis Arli abis dibuff ya, skill satunya itu cooldownnya dikurangin sedikit gitu. Kayak ada sih masih perhitungannya dah pokoknya dah. Terus langsung power pick gini, semua orang yang tadinya ngamen Arli aja jadi main Arli, coy. Jadi rebutan banget. Cuman ya hari itu sebenarnya banyak gitu counternya, counter gameplaynya tuh ada, nggak yang kayak dia mentang-mentang TRS tuh langsung nggak bisa dilawan gitu. Ada guys yang bisa ngelawan. Kayak consort itu lawan dia tuh enak. Gue pakai Erin juga. Wah. Meledak. Meledak, cok. Damage-nya meledak banget. Kita slowin aja dulu sini. Kita slowin lagi. Dia juga Kaiser juga bisa ini sih. Bisa dipakai buat ngestopin musuh yang mau masuk ke teman kita, guys. Dari tadi gua ngusirin Biron ya kan? Oke, kita ini aja. Ini aja. Sekali lagi, ini peringatan markas Star Chaser untuk kamu. Biarin birunya kita kasih konsort, biar kita ngambil biru kita aja, guys. Apakah manusia yang terkurung dalam dunianya sendiri? Ini si konsortnya tuh nyalain mic sebenarnya. Konsortnya apa siapa tadi tuh? Oh, Dajinya. Daji sama konsortnya ngobrol tadi di mic. Waktu di lobby gue udah pengen opening kan. Terus ternyata ada suara mereka berdua ngobrol aja. Langsung gue latihin. Mana kagak ngerti gue guys ngomongnya. Coba masih nyala gak dia? Ntar udah. Sini lu, bang! Gak bisa deh. Gak bisa, bro. Gak bisa, bro. Susah, bro. Konsornya kejagoan. Real konsort gendong-gendong. Dempet. Malah gue dempetin tol. Sorry konsort. Goblok banget anjir gue, sorry guys. Kagak berpikir bakal jadi seperti itu tadi. Lady Zen-nya. Kambing. Ya Allah, tipis banget, cok. Tipis banget ya, Kaiser. Teng ya. Enggak, kemarin tuh tebel banget, guys. Kerasa banget tebelnya tuh. Tipis banget. Masa langsung segitu sih pakai ulti, guys? Defense udah magic ini. Physical udah protectors, udah begitu. Udah kayak bikin defense loh padahal loh. Kita flank dari samping. Muter dulu. Buy one. Aduh susah banget lawan Biron aja susah guys. Aduh jelek banget Kaiser sekarang dah. Kayaknya beneran emang harus dibikin damage kali ya. Terus harus pinter mainin cara keluar masuknya. Ron Biron aja kalah, cok. Biasanya menang gitu. Build tank yang biasanya tuh menang, guys. Gua tahu banget. Ini jadi sekurang itu berarti ya. Kambing. Sekali lagi, ini peringatan markas Star Chaser untuk bumi. Jauhi tempat ini. Ambil nih, kalau lagi kayak gini kita pura-pura ngambil offroad guys, padahal teman kita lagi ngambil
Tyrant gitu. Mestinya gitu nih kita kalau turnamen. Kita hanyalah butiran debu yang mencoba untuk menggerakkan roda tangan. Nih kayak gini nih. Gue pura-pura di sini nih. Padahal, padahal gue ngezoningin mereka. Langsung sini lari please. Masih sempet banget. Aduh susah banget ya. Kita ada itu soalnya. Please. Bantai. Anjir alot banget. Siapa lagi masih hidup? Arlinya ya. Gila sengit banget bro. Kita lihat di sini konsortnya. Ngepress lane-nya kayak gimana? Mati sini. Udah enggak sih, Bang? Ini liusannya kayaknya bot anjir. Gerakannya seenak jidat, Cok. Gua harus ngelindungin teman gua. Tarik ulur. Mati sih itu Biron sama Arlinya. End enggak ini? Baik di CC maupun di. Duh, jangan lagi. Don again. Ini susah banget, cuy, enggak end anjir kalau enggak main jungle ya. Kalau enggak main archer ya. Ngarapin temen. Apakah manusia yang terkurung dalam dunianya sendiri? Wah, udah berantem temen gua lagi. Posisinya menguntungkan gak sih ini warnya ngejar begitu? Kita hanyalah butiran debu. Ayo guys! Menggerakkan musuhnya udah mati Biron, tapi Bironnya bot sih itu. Coba gak apa-apa tabrak dah. Tabrak ayo deh. Ambil atas ini. Di setun Tora. Tabrak ayo deh. Awas roar. Ulti dua kali dulianya. Balik. Balik bro. Terlalu barbar bro itu bro. Yang menjadikan kita manusia adalah sifat kita. Sini nggak sih konsort? Telat cuy. Sabar. Musuhnya bakal nafsu. Nah. Eta. Nah. Udah cok. Udah anjir. Masih ada gak sini? Menit berapa hilangnya? Bukan 19 pas kan ya? Gak jelas anjir. The hell WTF. Diajakin udah ditandain berkumpul. Mundur. Masih anjir. The hell. Waduh, ini warnya barbar banget. Warnya barbar banget, cok. WF jelek banget tapi sumpah. Semoga ada creep dah ya. Itu tinggal Dulia doang anjir matchnya. Udah dah bisa nih. Atas. Ini wave paling aman atas nih. Tuh kalau nggak gue jalanin mah kasian guys. Kalau nggak gue jalanin wave-nya nggak end itu. Astagfirullah gara-gara nafsu bejir itu orang ngapa ya alainnya ya. Dan begitulah guys ya match-nya sangat sengit dan sangat intens ya pertarungannya.
dengan Kaiser yang udah kena nerf tanknya jadi kurang tank sih. Kurang tank sih, bro. Tipis ini dia. Kemarin tuh udah enak itu Kaiser tank, sekarang tuh jadi tipis banget. Gue walaupun pakai buildnya full tank ya. Aduh. Tuh gue penasaran turnamen tuh pakai patch yang kapan. Kalau pakai patch yang sekarang masa bisa beda sih, guys? Gue ngerasa tipis banget ini. Coba nanti gue next time coba belajar pakai Kaiser build damage kali ya, biar kalau bisa main Kaiser pakai damage itu bisa one hit. Jadi gameplaynya tuh beda gitu, nggak kayak yang sekarang tank tapi kurang tank, agak kuring gitu. Thank you semuanya yang udah nonton. Untuk skinnya overall buat gue bagus aja sih, menurut gue sih lumayan. Apalagi buat kalian yang nggak punya skin HD sih dan main Kaiser, ya worth it untuk dibeli karena emang efeknya juga wow banget gitu dibanding skin yang epic. Kalau udah punya Kaiser beli ini, nggak beli nggak apa-apa sih kayaknya menurut gue. Karena Kaiser Hades itu lebih enak rasa mainnya gitu dibanding skin ini. Untuk rasa mainnya ya. Kalau efek yang wow meledak, emang ini lebih bagus daripada Hades. Yaudah segitu aja teman-teman, rate-nya dari gue. Thank you udah nonton, jangan lupa top up di Zuka Shop ID. Gue Aldi Kuresh yang ingat, thank you for watching dan bye-bye semuanya guys.